Tapi walau lagu mana sekalipun, aku tetap nak cari dia. Hai korang, assalamualaikum. Okay guys, hari yang ditunggu-tunggu telah pun tiba guys. Hari ini sempena dengan pertandingan monolog rakyat satu Malaysia. Hari ini adalah hari pertama video-video sebanyak 10 video akan ditayangkan bermula pada hari ini. Dan korang dah boleh tonton mulai hari ini. Dan Tok Ayah akan tayang 10 video ini selama 2 minggu guys. Selama 2 minggu korang tonton dan korang like. Itu saja yang korang perlu buat. Okay? Kalau korang suka dengan video itu, korang tekan like. Dan ini, pertandingan ini adalah pertandingan lakonan guys. Jadi semuanya kita nilai dari sudut lakonan. Okay? Jumlah like yang paling banyak, video yang mendapat like yang paling banyak akan memenangi hadiah monolog paling popular. Okay? Monolog paling popular. Dan diorang yang menang ini akan memperolehi RM1,000 guys. RM1,000 untuk monolog popular. Okay, kalau korang suka dengan monolog itu, korang hanya perlu tekan butang like. Okay, selama 2 minggu dan akan ditayangkan memulai hari ini. Tok Ayah akan upload 3 video, besok 3 video dan yang terakhir sekali pada pada hari yang ketiga ada 4 video. Jadi semua keseluruhan 10 video dalam masa 3 hari saja guys. Okay, dan ditayangkan selama 2 minggu. Dan selepas 2 minggu, Tok Ayah akan umumkan pemenang bagi video ini. Tok Ayah akan pilih 5 peserta terbaik dan mana 5 peserta terbaik ini akan mengikuti kelas lakonan. Okay? Yang mana tempat pertama akan mempunyai hadiah wang tunai sebanyak RM1,200. Tempat kedua RM750 dan tempat ketiga sebanyak RM500 guys. Okay, tanpa kita melengah-lengahkan masa lagi, jom kita tonton video untuk hari ini. Nama aku Mat Dre. Aku Mat daripada Perlis. Tapi orang panggil aku Mat Dre kalau Perlis. Pasal aku rasa orang kalau Perlis. Pak aku nama dia Jaafar. Jaafar bin Kasim. Dia tinggalkan aku dengan mak aku waktu aku kecil. Orang kata tak kenal dunia lagi. Tapi walau lagu mana sekalipun, aku tetap nak cari dia. Wajib. Masa aku betul-betul kerenti hatu seorang wati, aku terus masuk dalam song. Masa aku nak pergi naik tangga tu, aku bawa keluar pistol aku. Aku kira peluru dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu aku naik tangga. 1, 2, 3, 4. Bila dah sampai dekat tingkat atas tu, aku pusing belah kanan, aku jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suara dia makin jelas. Aku angkat kaki kanan aku. Aku tendang pintu tu. Aku kelihatan ada seorang lelaki. Dia tarik baju wati. Dia pusing pola dia pandang aku. Lepas tu dia tolak wati jatuh. Lepas tu aku selangkah ke depan. Bila aku pergi ke depan, unduk dua langkah pergi belakang. Aku angkat tangan aku pegang pistol tu. Aku pegang bang. Biarlah ke dia. Dia unduk lagi selangkah. Dia beretuk dekat dinding.
tembak dia. Peluru tu pergi tembus dada-dada. Dia melekat ke dinding. Pelan-pelan dia melosok, jatuh, terduduk ke lantai. Aku pergi sebelah dia. Aku pergi sebelah dia. Aku selup poket seluar dia. Sebab aku nak ambil beg duit dia. Bukan aku lapar sangat dengan duit dia. Aku nak tahu alamat rumah dia supaya senang aku nak pergi hantar. Dia senang. Bini dia ke abang dia ke siapa-siapa ke pergi mandi dengan dia. Lepas tu tahu dalam gubuk. Tapi bila aku tengok kat pengenalan dia, aku kelih nama dia. Jaafar bin Qasim. Larutku berjisim pada deru bisikmu, bertekuk di kelubunganku. Dakaplah kegelisahan jiwa nan dulu. Adalah kegilaan